Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat berhari Minggu lagi ya. Oke. Kali ini ada batu akik 4 biji lagi. Berbeda-beda. Oke, pertama kita yang ini dulu ya. Jasper batik. Tapi enggak ada kenditnya ini teman-teman. Cuma sampai sini. Ya. Warnanya mirip batik ya. Ada kuning keemasan, coklat. Ya. Dapat atasnya. Ya, kan cantik kalau terang. Teman-teman ya. Nih. Ada kuning keemasan sini, ada merah sedikit, coklat, ada jalur urat hitam ya, ini bawahnya, ini bawahnya teman-teman. Batu Lampung Selatan teman-teman, bulungan sendiri, carian sendiri. Kalau yang gosok, tukang gosok batu akik ya, dipekor gosoknya saya. Kalau saya belang teman-teman, mau batu akik, mau bambu unik, akar memang saya garuk semua teman, karena satu jalur ya, ada sungai, ada kali, ada bambu, ada batu, ada pohon pasti ya. Tapi kadang kali nggak ada batunya juga ada. Ini ijo lumut teman-teman. Ini atasnya. Ini temuan, bukan temuan teman-teman ya, batu ini ya. Waktu saya bolang di bawah jembatan itu saya ditimpuk sama orang gila teman-teman, pakai batu ini gede segini, kena punggung saya gini. Saya tanya, kenapa? Okok, atau ada okok. Aku minta rokok nih, apa nimpuk-nimpuk okok. Udah saya kasih. Nah, sama korek-koreknya teman-teman, sama rokoknya dibawa sama dia sebungkus. Udah nggak apa-apalah, penting dia pergi atau orang gila. Saya ambil batu ini, saya bawa pulang. Jadi berapa biji ini? Ini yang udah laku 3 apa berapa rombongan ini. Lumut ijo, tapi lumutnya terlalu tebal, kadang nggak tembus. Tuh. Kita lap ya. Jadi saya bolang itu sehari itu nggak tengah hari ya, nggak ngudut teman-teman. Gimana rokoknya dibawa orang gila itu, warung jauh pinggir jalan teman-teman, pinggir jalan ada jembatan. Sampai sekarang saya nggak ngeliat orang gila itu lagi.
Cuma sekali itulah saya ngeliat daunnya tampak atas ya. Nah, ini tampak bawah. Kita ganti lagi. Kita sekarang fosil. Fosil ini teman-teman dapatnya nggak jauh dari lokasi saya dapat bambu ini, cuman jarak berapa meter gitu. Saya nyari atas dulu bambu unik, dapat ini motong, terus itu turun ke sungainya, nemu fosil-fosil ini. Uratnya kayak urat bambu sih. Saya nggak tahu, cuma prediksi saya ya. Prediksi bisa salah, bisa benar ya. Ini bawahnya, ini bawahnya, ini bawahnya, ini atasnya. Kalau ini cuma ada satu ini teman-teman, karena barangnya juga kecil. Saya ambilin teman-teman, saya ambilin kadang. Buat apa? Buat itu ya, hiasan bonsai saya ya. Saya juga senang bonsai, bonsai bambu unik, bonsai saya juga juga senang saya. Sama itu bisa nyenengin hati saya dan tidak merugikan keluarga saya sama orang lain, saya lakuin teman-teman. Hasil ya, satu lagi anggur. Anggur coklat kayak biosolar ya. Tapi banyak anggur yang saya temukan. Oh ya teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa ya dengan jejak, dengan subscribe, like dan komen ya. Udah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa mencet loncengnya. Kenapa? Setiap saya upload video, teman-teman dapat informasinya dengan tanda maklunding ya. Terima kasih banyak teman-teman. Batu akiknya. Ya. Ada 4, bisa diorder satuan ataupun borongan dengan mengunjungi kolom ini ya, WA saya ya, 0823 711 2601 ya. Nanti saya cantum juga di kolom deskripsi. Kalau enggak, teman-teman bisa di kolom komentar, bang minta nomor WA, nanti saya kasih WA ya. Nah, keputusan di WA, rundingan di WA, ngobrol-ngobrol juga bisa di WA ya. Oke. Nah, dan kemarin tuh teman-teman, teman saya tuh nyeleneh datang ke tempat kerja saya. Teman kerja sih, tapi beda beda tempat ya. Masih satu bos tapi beda tempat. Nah, dia itu ngambil cincin saya, teman-teman. Tahu ngambil cincin saya yang sudah saya emban dipakai sama dia. Nah, pakai yang warna hijau. Yang warna hijau. Kecil, batunya kecil. Alah, paling segini ya, paling yang kecilnya ya. Nah, itu udah diembanin, sering saya pakai juga itu. Atau dipakai sama dia pas di jari dia. Kataku nggak dilepas-lepas, kataku kan. Mas saya minta nggak enak ya. Tak tahu dia ini narok ini. Nah, bacan. Apa nih, Mang? Atau ya, itu buat kamu, ini buat saya. Lah, nggak salah, Mang. Ini kan bacan total. Iya. Apa enggak ini aja yang mbanin pakai? Enggak, aku share ini, kata dia. Nah, itu herannya lah ya. Itu herannya. Aku, itu juga saya enggak tahu batu yang dipakai dia itu batu apa, karena saya itu saya temukan di jalan. Atau saya pakai motor. Sekilas saya melihat mbannya itu kan klap, saya berhenti, teman-teman. Saya ambil, saya pakai pas, saya bawa pulang. Sering saya pakai.
kemarin kok dia datang tak tahu, wah batu akik tah, iya pakai sama dia pas ya, iya pas dijadi pamang atau desa culik, ya udah mang berapalah beraninya dia pencet cuman cina senyum senyum ngeluarin ini temen, ini apa nih buat buat kamu, ini buat saya, ini kan bacaan mang, iya apa enggak rugi mang, aku suka ini kok kata dia, udah lama ini saya sir kata dia. Oh lah ya, setiap dia pakai itu saya minta, udah mang sini mang nanti lupa atau, tapi kemarin tuh ada perasaan enggak enak saya pakai dia itu, mau saya minta dan naruh ini butter ini mang, iya apa enggak rugi mang, ini kan bacaan enggak tahu, aku juga enggak tahu jenisnya batu itu batu apa, batu nemu apa. Tapi saya share ini kok, saya suka ini. Kalau feeling saya teman-teman, kualitasnya sama yang dipakai dia itu, sama yang ditukar ini, masih bagusan ini kualitasnya. Kelasnya ya, kelasnya batu ya, ini kan bacaan, batu kelas istilahnya kan. Saya center juga dipakai HP ya, agak lumayan sih teman-teman ini. Cuman bawahnya inilah jatuh kan, cuman bawahnya inilah ya yang ini. Nah, tapi dia pesen teman-teman sama saya, batu yang bacaan ini pesen sama saya, jangan dijual, kamu pakai, kamu umbanin tadi ya. Nah itulah karena ini, karena yang punya kamu ini juga saya pakai, gak saya jual lah tadi ya. Nah teman-teman, dia cuma hobi ya, bukan bukan kayak saya yang jual ya, saya kan hobi juga jual ya. Dia pesennya cuma itu, ibaratnya kenang-kenangan dari dia yang ini, yang punya aku, kenang-kenangan dari aku untuk dia gitu kata dia. Udah ini nggak saya jual teman-teman, suruh ngembanin saya pakai sendiri katanya. Udah nyeleneh datang atau pakai aja, ninggalin ini baterai, udah nggak apa-apalah, bagus juga teman-teman ya, lumayan lah ya, batu kelas ini batu kelas teman-teman. Kenapa saya nggak main ini teman-teman, jujur saya nggak kuat modalnya, ini mahal mahal ini teman-teman, nggak kuat modalnya. Kalau kita beli ya, saya masih mikir-mikir. Nah apa ya tahulah saya golongan kelas menengah ke bawah dan di bawah lagi malahan ya. Tapi kan kalau kayak gini-gini kan, ini kan bolang sendiri, nah, bolang sendiri gitu loh. Gitu loh teman-teman. Kita nggak modal beli, cuma modal gosok. Ya, itu aja. Kalau barang bahan beli kan, kita modal belinya, modal gosoknya kan masihan. Kalau ini paling modal, kalau nyari sendiri itu modal gosok cuman, sama modal ongkos kirim. Nah itu aja teman-teman yang dipikirin. Kalau ini modal gosok, modal beli, modal ongkos kirim, tiga modal ya. Oke teman, cukup sekian ya, ini pemberian kawan butter sama batu nggak jelas warnanya, hijau pokoknya. Tapi yang nggak jelek, bagus, emang bagus. Aku yang saya juga suka, saya juga suka. Tapi kalau soal kelas mungkin ya kelasan ini Mas Yan. Cuk, sering saya pakai itu. Ya, terima kasih. Selamat. Ini sekali lagi tidak saya jual yang ini karena ini pemberian kawan untuk kenang-kenangan. Ya, suruh pakai sendiri pesan kawan. Udah pesannya gitu ya harus kita ikutin ya. Nanti takut kecewa teman-teman kalau tahu mana batunya, jual kecewa teman-teman. Tapi kalau ini nanti saya ambilin dipakai, dia seneng gitu loh. Nah, seneng. Mana juga batunya banyak sih teman-teman dia itu. Satu-satu kan lumayan, nanti tukeran lagi, tukeran lagi nggak apa-apa teman-teman. Ya. Cukup sekian teman-teman ya. Salam bambu unik, salam batu akik, salam pembulang. Pembulang kuwi kudu etan titik, apa sing ketok apik, ketok unik, sing gawe ati seneng, sikat, garuk, go balik.
ya. Watu akik, mau bambu unik, akar mimang, ada bahan bonsai bagus ya, saya bawa pulang teman-teman. Oke, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua, semoga kita sehat selalu ya, dimurahkan rezekinya. Dadah.